Gak boleh, ini kami duluan yang main. Oh, kalau kayak gini kita gangguin aja. Sini, aku gangguin ini jungkat-jungkitnya. Nah, kalian gak bisa gerak kan? Kalian gak bisa gerak kan? Kamu jangan gangguin kami dong. Kami mau main jungkat-jungkit ini. Waduh, kita gangguin aja deh. Nah, gak bisa gerak kan? Gak bisa gerak kan kalian? Ih, nyebelin ah. Kamu jangan ganggu di sini. Aku bilang sama om aku ya. Panggil saja om kamu. Emangnya aku takut? Kamu anak siapa sih? Kok ganggu di sini? Emangnya ini tempat kamu? Aku ini anak bos Yakuza. Masa kamu nggak tahu sih? Aku nggak tahu apa itu Yakuza. Aku nggak peduli ah. Pokoknya kalian ini aku laporin ke om aku. Fanny, ayo kita pergi dari... Halo teman-teman, kali ini kita akan bermain Sakura. Oh iya teman-teman, hari ini aku jadi polisi Sakura. Aku mau pergi ke rumah kakak Iyo ini. Aduh, aku mau melaksanakan tugas baru ini. Ada tugas apa lagi ya? Kakak Iyo, hari ini ada tugas apa sih? Lah, kok ada si Chika sama si Gumi di sini sih? Iya, si Chika sama si Gumi itu mamanya pergi belanja. Hah? Pergi belanja? Iya, mamanya pergi belanja ke supermarket, Sakura. Makanya mereka gak ada yang jagain. Jadi si Chika sama Gumi ini mamanya titipkan kepada aku, Sakura. Kamu mau enggak bantu jagain si Chika sama si Gumi? Tolong dong, bantu aku titipkan anak-anak ini pergi ke tempat bermain. Oh, oke deh kalau gitu Kak Iyo. Kalau gitu Kak Iyo, aku bawa anak-anak ini pergi dulu ya, tapi pinjam mobilnya ya. Iya, Sakura, kamu pakai saja mobilnya. Oke, nah, si Chika sama si Gumi, kalian berdua ikut kakak ya. Iya, kakak. Nah, kita naik mobil ini, kita pinjam mobilnya si kakak Iyo. Kita pergi ke tempat bermain yuk. Kakak Sakura, tempat bermainnya seperti apa? Oh, kalian kakak titipkan ke tempat bermain dekat taman sini. Nah, di sini dia. Di sini ada si Yuta sama si Mio loh. Kalian mau gak main sama si Yuta sama si Mio? Oh, kakak, Yuta sama Mio juga datang ke sini ya? Iya, si Yuta sama si Mio sering kok bermain di sini. Nah, ini dia The Angry Finger Playhouse. Ini adalah rumah bermain. Nah, Yuta, kamu mau gak main sama si Chika sama si Gumi? Gak mau kakak. Aku mau main perosotan. Jangan ganggu aku deh. Si Yuta suka main perosotan sih. Nah, Chika Gumi, kalian mau gak main sama Yuta main perosotan? Enggak, kakak, bahaya. Aku gak suka. Oh, kalau gak suka ya udah. Kita coba masuk ke dalam. Mio. Kamu mau gak main sama si Chika sama si Gumi? Mau kok kakak, tapi kami lagi main pasir ini. Emangnya si Chika sama si Gumi mau main pasir? Oh, main pasir ya? Oh, rumah pasir. Oh, ternyata mereka lagi bangun rumah pasir. Iya kakak, itu loh pasirnya. Kami ambil masukkan ke dalam tong itu, ember kecil. Baru nanti kita bangun rumah pasir. Oh, gitu ya, mantap banget. Chika, Gumi, kalian mau gak main pasir? Enggak mau kakak, kami takut kotor ah. Oh, kalau takut kotor sih enggak boleh. Kita main ini yuk, dorong-dorong ini stroller. Wah, ini seru banget kakak, kami suka kakak. Ayo kakak dorongin ya. Kakak dorongin kamu ke sini. Wah, ternyata di sini ada orang lagi bergoyang-goyang. Kalian ngapain? Kami lagi bernari-nari, ada air mancur keluar dari atas. Wah, ada air mancur keluar dari atas ya. Nah, si Chika sama si Gumi, ayo kita main yuk. Ini nggak mau kakak, itu basah nanti baju kami. Oh, kalian nggak suka basah-basahan ya? Kalau gitu ya udah, ayo ke sini deh. Di sini sepertinya bisa duduk-duduk, bisa pesan makanan. Kalian mau makan nggak Chika sama Gumi? Nggak mau kakak, kami tadi sudah makan. Mama kami tadi sudah masak. Oh, kalau gitu nggak perlu deh, kita ke sini saja. Di sini ada banyak candies, ada banyak permen, ada permen semangka, ada permen buah apel. Ini permen apa? Ini permen apa? Cat Butler. Oh, itu ya, itu permen botol-botol. Oh iya, pantasan seperti botol minuman deh Chika sama Gumi. Lihat itu. Iya kakak, seperti botol minuman. Cat Butler, aku boleh minta tolong enggak? Tolong jagain anak-anak ini dong, si Chika sama si Gumi ini. Soalnya kakak polisi Iyo sama aku lagi sibuk kayak Butler. Jadi aku titipkan anak-anak ini di sini dulu ya.
Boleh, boleh. Titipkan saja si Chika sama si Gumi di sini. Oke deh kalau begitu, Cat Butler. Kalau gitu, aku minta tolong ya. Kalian main saja sama dia. Oke deh, Ship Sakura, tinggalin aja. Oke, aku pergi dulu. Wah, semoga saja anak-anak itu bisa bermain dengan gembira ya. Oh iya, di mana mobilku? Aku harus mengambil mobil ini. Waduh, kenapa ya ada anak-anak yang duduk di sana? Aneh sekali. Aku harus cepat-cepat ini pergi ke kantor polisi. Aduh, bosan ah main pasir mulu. Fanny, kita main yang lain yuk. Main apa, Mio? Kita pergi main jungkat-jungkit saja. Boleh. Ayo deh, Mio. Kita main jungkat-jungkit yuk. Ayo, Fanny. Kita main jungkat-jungkit. Si Nino mau ikut enggak? Nino, kamu mau ikut enggak? Enggak ah, aku mau main perosotan aja sama Yuta. Oh gitu ya, kalau gitu ayo deh Fanny. Kita pergi main ini, jungkat-jungkit di sini. Wah, seru banget main jungkat-jungkit. Ayo, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aduh, bosan banget bos. Kok dari tadi kita cuma duduk-duduk sih di taman? Ah, iya deh, bosan ah. Kita cari sesuatu yang menarik yuk. Ayo anak buahku. Iya, baik bos, siap bos. Ayo semua anak buahku, kita pergi cari tempat yang menarik ini. Di mana ya, di sekitar sini sepertinya ada dibangun tempat bermain playhouse. Oh iya, The Angry Finger Playhouse. Pak bos, iya, The Angry Finger Playhouse. Wah, ternyata di sini ada banyak anak-anak yang mendahului kita, Pak bos. Iya, anak-anak ini. Hei, kamu kenapa duduk-duduk di situ? Minggir. Lah, emangnya ini tempat kamu ya? Iya, ini punya bapakku. Mengganggu sekali mereka, Pak Bos. Iya, mereka ini harus kita singkirkan. Lah, ngapain kalian menari-nari di situ? Kami lagi mandi. Dan jangan mandi di sini. Ini bukan tempat kalian mandi. Wah, kamu kenapa sih dorong-dorong? Ini kan tempatku, bapakku yang bangun ini. Hei, kamu kok duduk-duduk di situ? Emangnya salah aku duduk-duduk di sini? Nanti aku mau makan di sini gimana? Aku gak peduli ah. Emangnya kamu ini siapa? Wah, kamu berani-berani sekali. Pak bos, kita usir saja anak ini. Ya udah, kita usir saja anak ini. Kalau kamu tidak mau pergi, aku akan mengusir kamu deh dari tempat ini. Sini kamu, ayo kita buang saja dia. Kita sudah berhasil membuangnya, Pak bos hebat banget, Pak bos. Ya, iya, tentu saja aku hebat. Aku kan bos kalian. Oh iya, aku mau cari lagi. Di mana ya? Di mana lagi ya ada anak-anak? Pak Bos, di sana ada anak-anak, Pak Bos. Dua. Enggak boleh ini. Sepertinya anak-anak dua itu ada yang jaga, Pak Bos. Enggak bisa ini. Dua anak itu ada yang jaga itu. Ada kucing penjaganya. Enggak bisa diganggu deh. Oh gitu ya, Pak Bos. Kalau gitu kita cari yang lain lagi. Ya, kita cari yang lain lagi di luar. Sepertinya di luar masih ada anak-anak yang harus kita ganggu. Wah, di mana ya? Wah, di sini ada dua cewek, Pak Bos. Wah, ternyata di sini ada dua anak cewek. Iya, Pak Bos, kita gangguin yuk. Oke deh, kalau gitu. Kalian berdua lagi main apa itu? Kami lagi main juga jungkit. Oh, gitu ya. Kalau gitu, minggir. Aku juga mau main. Nggak boleh, ini kami duluan yang main. Oh, kalau kayak gini kita gangguin aja. Sini, aku gangguin ini jungkat-jungkitnya. Nah, kalian nggak bisa gerak kan? Kamu jangan gangguin kami dong. Kami mau main jungkat-jungkit ini. Waduh, kita gangguin aja deh. Nah, nggak bisa gerak kan? Nggak bisa gerak kan kalian? Ih, nyebelin ah. Kamu jangan ganggu di sini. Aku bilang sama om aku ya. Panggil saja om kamu. Emangnya aku takut? Kamu anak siapa sih? Kok ganggu di sini? Emangnya ini tempat kamu? Aku ini anak bos Yakuza. Masa kamu nggak tahu sih? Aku nggak tahu apa itu Yakuza. Aku nggak peduli ah. Pokoknya kalian ini aku laporin ke om aku. Fanny, ayo kita pergi dari sini yuk. Kita pergi laporin ke om Cat Butler. Oke deh Mio, kita laporin ke om Butler. Kalian tunggu saja di sini. Aku laporin ke om aku. Om Cat Butler. Om Cat Butler. Lah, ada apa Mio? Tadi kami lagi main jungkat-jungkit. Aku lagi main jungkat-jungkit sama si Fanny. Tiba-tiba ada segerombolan anak-anak Yakuza. Mereka datang ke sini.
Mereka datang menghampiri kami dan mengganggu kami, Om Cat Butler. Wah, mana mereka? Mereka ada di luar, Om. Anak-anak itu nakal sekali ya. Yang mana? Yang mana? Yang itu, yang baju biru itu bosnya. Oh, yang baju biru itu bosnya. Sini deh. Om usir aja anak-anak itu. Berani-beraninya mereka mengganggu anak-anak yang di sini. Hei, kamu. Kamu ya, anak bos Yakuza. Iya, saya bos anak Yakuza. Kamu kalau mau main di sini boleh, tapi kamu tidak boleh mengganggu anak-anak di sini. Bos, kita pergi aja yuk, bos, dari tempat sini. Mereka sudah laporin ke om mereka tuh. Ya udah, kalau gitu kami pergi aja deh. Nyebelin deh anak-anak itu. Ayo, bos, kita lari aja, bos. Kita pulang aja. Ya udah, ayo deh kita pulang aja deh. Ayo kita pulang ke markas bapak aku. Iya, bos, kita main di markas aja, bos. Wah, Om Cat Butler hebat. Bisa usir anak-anak bos Yakuza itu. Ya untunglah mereka sudah pergi. Kalau enggak, anak-anak di sini bakal diganggu sama mereka. Nah, anak-anak, kita main permainan lain yuk. Om ada permainan baru ini. Emangnya permainan apa, Om? Kita main bola yuk. Bola? Iya, di sini ada bola ini. Ada bola warna-warni di sini. Itu namanya bola magic. Ah, bola magic? Iya, huh? Bola magic. Terus Om, gimana cara mainnya? Mainnya mudah. Kita pakai bola magic itu, kita jatuhkan bola magic itu, kita tekan. Terus bola magic ini akan keluar. Kemudian bola magic ini akan mengenai papan-papan yang berdiri tegak di situ. Wah, sepertinya asik sekali, Om. Ya, Om kasih tahu ya. Sini Om kasih tahu caranya. Pertama, kita pergi ke props. Terus kita pergi pilih spear. Dan kemudian spearnya kita kasih warna. Kalian mau warna apa? Kami mau warna hijau aja. Oke, kita kasih warna hijau. Kita kecilkan spearnya. Sekarang fisiknya kita centang. Kemudian kita naikkan bolanya ke atas. Nah, seperti ini. Bolanya sudah kita naikin ke atas. Itu loh. Wah, keren sekali, Cat Butler. Ya, kita kecilkan dulu sedikit, terus kita masukkan. Kita masukkan. Terus sekarang kita masukkan lagi bolanya ke dalam. Nah, lihat itu Mio, bolanya sudah masuk ke dalam kaca kan? Iya, Om. Bolanya sudah masuk ke dalam kaca. Nah, sekarang kita centang fisiknya. Nah, bolanya sudah keluar itu. Lihat itu Mio. Wah, keren. Nah, itu bolanya. Waduh, bolanya sudah menggelinding itu. Nah, jatuh semua deh papannya sampai ke ujung. Wah, keren sekali, Om Cat Butler. Mio juga mau coba ah. Nah, Mio kamu coba aja. Nah, sekarang giliran Mio ya. Si Mio yang akan coba dulu. Pertama kita buat props. Terus kita pilih spear. Spearnya kita kecilin dulu. Kita kasih warna merah. Terus fisiknya kita centang, kita naikkan ke atas. Nah, sudah naik itu. Nah, sudah naik itu, teman-teman. Sekarang kita masukkan bolanya ke dalam. Terus kita kecilin bolanya. Terus fisiknya kita centang. Nah, udah keluar itu bolanya. Wow, bolanya sudah membuat semuanya jatuh. Iya. Wah, Mio, keren sekali, Mio. Iya, teman-teman. Wah, enak sekali bermain bola magic ini ya. Wow, seru sekali. Nah, teman-teman, terima kasih telah mengikuti kami bermain di rumah Playhouse. Jumpa lagi di video berikutnya dan bye-bye. Sampai jumpa, teman-teman.